Halo semuanya, balik lagi di Bakso Simulator. Oke, gua hari ini jadi pedagang bakso lagi ya guys. Ngelanjutin part sebelumnya yang rame banget pengunjung gue karena gua terlalu banyak kasih meja dan bangku. Enggak, mejanya enggak banyak, bangkunya kebanyakan. Jadi kayak tukang bakso gua enggak bisa ngehandle gitu loh. Jadi ada yang kasih thumbs down, ada yang kasih thumbs up. Oke. Gak sampai cincong lah ya, kita lanjutin aja langsung ya. Kita lanjut langsung nih, oke. Ada order lagi, kita terima lagi. Waduh, gojeknya makin banyak guys. Ada yang mau aqua, ada yang mau aqua. Nih kita ngelanjutin part sebelumnya nih ya guys. Oke, mana tadi yang mau aqua? Yang mau aqua udah pergi, oh ini. Ya gue kasih aqua. Aduh, gila makin banyak bos. Aduh, gue bingung harus ngapain. Ya kita pantau ya, kita pantau. Kayaknya gue akan copot satu kursi. Aduh, ada yang mau duduk lagi. Oh enggak. Yang ini gue ambil dulu kursinya karena berita telah diperbaharui. Berita apa? Berita ini. Lagi viral nih mie bakso. Akhirnya mie bakso lagi viral banget. Bakso merupakan santapan nikmat. Ya oke lah. Intinya lagi itu deh ya, apa namanya, lagi viral baksonya. Tadi ada ini lagi kah? Oh nggak ada. Oke, dia mau teh botol. Kita kasih teh botol, kita kasih dulu teh botol ke dia. Oh ada lagi mau teh botol. Oke, teh botol. Mana tadi mau teh botol? Oh, ini dia, oke. Kursinya gue kurangin lagi satu, karena terlalu overload. Gue belum bisa handle semuanya. Ada lalat, mana tuh lalat? Lu? Oh, aqua, mau aqua, ada yang mau aqua. Ada orderan di tabletmu. Oke. Ini mana-mana. Ada orderan di tabletmu, terima. Ada orderan lagi. Oke, mana lagi? Kita jangan greedy dulu, guys. Jangan maruk dulu. Kayaknya jadi dua kursi gua ambil dulu karena terlalu ini ya. Terlalu rame bakso gua nih. Lagi viral soalnya. Bakso viral nih ya. Bakso viral ya. Bakso siapa nih? Kang Kumis. Kita kasih nama Kang Kumis. Aduh, gas kurang. Wah, mau mati gue. Beli gas di mana? Beli gas. Beli gas di mana? Iya, tahu. Gasnya di mana? Gas. Beli gas di mana? Oh my god. Iya tahu. Gasnya di mana? Oh, ini. Beli gas dulu. Beli gas. Iya, sabar. Aduh. Tuh. Oke. Aduh, aqua. Mau aqua. Tadi ada aqua di meja. Nih. Gua kasih aqua. Oke, gua akan stok gas dulu ya. Ini obat beli pentungan. Oh, beli pentungan. Uang gua kurang. 18 juta pentungan. Beli obat lalat. Oke, beli obat lalat. Terus ini apa nih? Beli koran gak usah. Beli koran. Oke lah, gue beli koran. Aduh, kok gue menyala-nyalain sih? Oh, ini ada kampret lagi satu. Mau ngapain lu? Wah, gerobaknya dibawa. Bener-bener lu, gerobak gua dibawa. Gila. Kang baksonya kuat, bos. Oke, mau aqua teh botol. Oke, aqua teh botol. Aqua mana yang mau aqua tadi? Dari mau aqua. Ini aqua. Aqua.
Aqua. Tadi mana yang mau teh botol? Teh botol. Oh, udah kelar ya. Udah kelar ya. Oke. Tenang. Adik-adik, tenang. Tenang. Oh, teh botol. Tadi teman teh botol. Teh botol. Nah, nih, cakep. Nyalakan. Kita nyalakan dulu obat laletnya. Oke, ini kita ambil. Kita taruh sini kali ya. Aduh. Jadi batuk gue. Oh, jangkauannya cuma segitu. Ada range-nya. Sorry guys, gue agak batuk. Oke, kita nyalakan obat laletnya. Mana dia berani-berani? Ini ya? Hah? Lu berani-beraninya lu ya? Hah? Ganggu customer gua lu. Beli aqua, beli teh botol. Aqua. Oke, ini teh botol. Oke. Apalagi? Oh, ini nih yang bisa kasih rating nih. Oke, lu mau teh botol? Gua beliin lu teh botol. Oke. Gua beliin lu teh botol. Nih, tuh. Sebelah lu juga enggak ada lalat. Aman. Ini koran buat apa sih? Oke, gua akan letakkan. Oh, ada orderan. Oke, ada orderan. Gua akan letakkan koran di sini. Nah, biar lu baca. Biar lu sambil nunggu bisa baca. Aqua 2. Oke, Aqua 2. Aqua 2. Nih aqua. Nih 1. Ini 2. Oke, aqua 2. Apalagi? Apalagi, guys? Wah, capek juga jadi tukang bakso ya, anjrit. Ada lalat lagi. Oh, mati lu. Belum masuk ke wilayah gue, udah mati lu sama obat nyamuk. Bukan obat nyamuk, obat lalat. Kita lihat gas, gerobak. Oh, gas masih ada. Ah, tinggal dikit ini ya. Ini maksudnya tinggal dikit ya? Oke, bakso kita beli lagi. Baksonya kita beli lagi ya, guys. Baksonya kita beli lagi, guys. Coca-Cola. Oke, Coca-Cola. Aduh, nyangkut. Kita beli Coca-Cola dulu sebentar. Coca-Cola. Oke, habis itu aqua. Kita beli aqua. Oh, aqua lagi. Mau aqua lagi. Oke, boleh. Nih, aqua lagi. Nah. Ini tutup dulu. Apalagi nih? Oke, kayaknya masih aman guys. Oh, cola. Kita beli cola. Nah, nih, tuh minum. Oke, nice banget nih. Eh, lu jangan macam-macam lu. Ambil kursi gua lu. Orang sengaja kursi udah dikurangin diambil. Nah, mana lagi? Mau minum? Nggak ada yang mau minum? Oke, kita bisa santai sejenak, guys. Santai sejenak ya. Minumannya belum. Oke, GoFood sudah pergi. Oh, ada orderan GoFood lagi ternyata. Oke. Ada GoFood. Oh, cola. Oke. Roger that. Cola. Ini lama amat kelarnya ya, nggak kelar-kelar anjir. Satu hari. By the way, ini gue masih ngelanjutin yang kemarin ya, guys. Gue belum pulang ini. Oh, kok aqua lagi? Aqua lagi. Terus... apa lagi nih? Rating masih 1 ya. Masih 1 ratingnya. Quest, gua ini baru tolong bawakan baterai. Itu nanti dulu deh. Apa itu nanti ada gunanya ya, guys? Ada gunanya gak, guys? Kalau gua misalkan gua beliin baterai dulu buat robot yang tadi, itu ada gunanya gak? Ini bisa gua bikin tutup gak sih? Oh, bisa dibikin tutup, guys. Mana nih? Mati lu. Bisa gua bikin tutup ternyata. Oke. Berarti ya
Oh, aqua, teh botol. Ada yang mau teh botol nih, ratingnya, mana sih? Nah, lo, minum dah. Wah, capek ya, tukang bakso ya. Pantes tukang bakso kalau sendirian tuh repot gitu loh. Udah, aqua. Nah, nih. Tukang bakso kalau sendirian repot loh. Oke, kita tutup jam 5 ya, guys. Kita tutup jam 5. 4 menit lagi kita tutup, guys. Oh, kola. Nih, kola. Tuh, gua kasih kola. Oke. Mana lagi? Ini nggak ada pengamanan begini nih. Gua butuh pengamanan nih. Oh, oke. Kita habis yang orderan Gojek kali ya. Kita habis order Gojek. Nah, oke, kita tutup nih, guys. Kita coba tutup dulu ya. Oke, tutup adik-adik. Tutup ya. Ini obat laletnya gua taruh dulu. Ini karena kan kita udah tutup ya. Jadi udah dulu gitu loh. Gas masih aman. Wah, udah tinggal dikit. Berita telah diperbaharui. Oke, kita lihat berita. Mie bakso enak banget. Aduh, enak banget deh mie bakso. Kata orang pejalan kaki demen sekali makan bakso. Tidak hanya pejalan kaki tersebut, tetapi banyak sekali orang yang mengucapkan enak mie bakso. Enaknya mie bakso. Aduh, kaget gua. Oh, karena sudah tutup dan udah beres, gerobaknya nggak didorong, guys. Jadi, tukang baksonya ini anti mainstream. Dia tidak mendorong gerobak, tapi dia ngangkat gerobaknya. Jadi, kayaknya ini Superman yang side jobnya Superman yaitu jadi tukang bakso. Okay. Side jobnya Superman itu jadi tukang bakso. Dia langsung ngangkat gitu aja, yeah. Oke, sekarang pertanyaan gue adalah ini barang gue apain? Bisa hilang nggak kalau gue tinggal di sini nih? Pertanyaan gue gitu doang nih. Ini kan lagi tutup nih. Gue takutnya ada maling yang lewat terus ngambil gitu. Gue takutnya itu doang. Terus ini mainan gue mau gue taruh mana ya? Nggak paham lah. Oh, nih ada yang tukang bakso lucu banget nih. Gue taruh di sini deh. Wah, kegedean ya. Ah, nanti deh. Nanti gue beli mejanya dulu ya. Ini gue taruh dulu deh. Mana nih, nggak bisa ditaruh. Gue lempar dulu. Nah, karena gue nggak bisa naro. Toko gerobak. Oke, kita lihat toko gerobak. Wah, mahal banget, 10 juta anjay. Nggak mana, belum ada duit gue. Oke, itu akan gue coba tinggal dulu ya, sementara ya. Barang-barangnya. Ini supermarket nih, ada apa nih? Tadi gue lupa apa aja adanya. Beli bumbu. Ini beli unta. Oh, ini beli susu di sini. Wah, kok repot banget kalau harus bolak-balik, coy. Agak repot ya kalau gua harus bolak-balik ya. Wah, lagunya enak nih. Kalem-kalem gimana gitu lagunya, enak. Oke, gua akan taro susunya di sini dulu sementara. Gue akan taruh susunya di sini. Jadi kalau ada bocil-bocil minta susu, udah ada nih susunya. Gue stok 2 dulu aja, jadi nggak terlalu banyak. Tahu. Ya nanti mungkin gue akan stok tahu nanti. Oke, gue akan les dulu. Kalau gue ada apa yang bisa gue pelajari. Waduh, nggak bisa nih, mahal banget. Ini mahal-mahal semua. 3 juta, 6 juta, 5 juta, 1 juta 8 membuat tukang bakso kan bekerja lebih lama. Oke, gue beli ini. Membuat tukang bakso berjalan lebih cepat. Maksudnya gimana? Gue nggak ngerti nih, berjalan lebih cepat tuh maksudnya apa, gue belum tahu. Apa waktu dia ngangkat gitu, jadi pas kita buka, dia mungkin belum standby di situ. Pas kita buka, mungkin dia baru jalan kali ya. Mungkin, gue nggak tahu.
Oke, sekarang gue akan coba beli baterai. Karena ada questnya kan di sini nih. Tolong bawakan aku baterai level 1. Gue lupa tadi baterai ada di mana. Ini apa sih? Menambah kapasitas stok gerobak. Menambah kapasitas gas. Oh, boleh nih menambah kapasitas gas. Membuka dapur 30 juta, membuka kamar tidur kedua 30 juta, membuka gudang 15 juta. Oke, gua akan menambah kapasitas gas dulu. Habis itu gua akan beli baterai. Mana baterai? Baterai ini kan toko cat, barang bekas. Nah, ini barang bekas nih. Beli kulkas 150 nanti. Beli shower bekas ini kayaknya buat di rumah deh. Di rumah kita kayaknya rumah kita bisa didekor juga deh. Kayaknya rumah kita bisa didekor juga, guys. Oh, ini yang rumah angker ya. Gue penasaran ada sesuatu gak di sini. Wah. Ngaco naroknya nih. Gue ambil aja. Gila. Ada kursi bekas di situ ya, gue taro lah. Gue ambil lah. Gratis gitu loh. Oke, sekarang gue akan beli baterai dulu. Baterai 6 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, jangan bilang gak bisa di stack. Wah, gak bisa di stack beneran. Gue harus kasih satu-satu ini namanya. Ranjang bekas pun gue gak tahu ambil beli di mana. Kok gak bisa sih? Oh, nggak bisa sih. Hey, halo. Oh, langsung dilempar. Langsung dilempar tuh. Hilang anjir. Ah, gimana sih? Gue udah beli baterai, coy. Nah, gue buang dulu deh baterai di sini deh. Mungkin besoknya kali ya baru bisa ya. Gue udah beli baterai nih, masa tutup nih toko? Oh, gue kira tutup. Wah, repot nih, mesti bolak-balik nih. Repot ya guys, mesti bolak-balik begini. Sa, gue lempar aja deh. Ini baterai level 1 kan? Iya, baterai yang ini loh, bener. Gue gak salah beli kok. Gue gak salah beli kok guys. Emang gue gak ngerti kenapa gak bisa dikasih ke dia. Rumah angker kayak pembawa berkat nih. Gue kasih kursi gue. Kursi panjang lumayan ya. Kursi panjang tuh lumayan banget. Bisa buat 3 orang. 2 orang sih. Idealnya 2 orang. Cuman kayak tadi bisa 3 orang deh. Oh, repot banget nih, mesti bolak-balik gini inventory-nya. Nggak ada yang bisa nambah tas gitu gua. Harusnya ada sih, harusnya nanti bakal ada tas sih. Cuman mungkin ada, cuman gua lupa kali tempatnya di mana ya. Nah, nih gua taruh sini satu lagi, balik lagi anya. Aduh, nggak bisa ngambil. Oke. Ah, ini gue masih nggak tahu nih caranya gimana. Gue masih nggak tahu. Gue masih bingung. Udah gue geletakin sini dulu aja ya. Oke, gue geletakin situ dulu. Oke, ini bangku gue taruh dulu kali ya. Tapi kalau bangku gue taruh, repot lagi ntar. Nggak ada meja juga. Oke, kita jalan dulu. Ini tanaman, ini jam, oke. Ini furniture rumah kayaknya ya. Gue masih belum hafal letak-letak tempat. Jadi gue keliling dulu sebentar lagi nih yang luxury. Ini polisi tuh udah balik lagi, supermarket. Iya, nggak ada loh yang buat tambahin kapasitas tas. Padahal gue perlu banget itu. Indigo, bukan Indihome, Indigo. Oke, kita balik ke rumah dulu kali ya. Aduh, gimana cara baliknya?
Kita balik ke rumah dulu ya guys. Kita balik ke rumah dulu. Kita rapid dulu semuanya. Tukang baksonya di sini, gerobaknya ternyata. Oke, kita masuk rumah. Kita masuk rumah dulu guys. Wah, oh, kan bener dugaan gue bisa didekor. Nih ruangannya masih kosong banget. Dia tidur di sofa. Ini nanti kita harus beli nih yang 30 juta itu nih. Yang ada kamar kedua sama kamar apa lagi gitu tuh. Nanti ini beli nanti, oh tambah gede rumahnya. Nah, tuh. Permasalahannya adalah gue tidur di mana, Bos? Oh, ada ranjang di sini satu. Ini apa nih? Ya, ada tisu di sini. Buat apa tisu ada di situ? Menarik. Ranjang jelek, tidur. Oke, kita tidur, guys. Kita tidur, guys. Oke. Oke, kita tidur. Ternyata tidurnya cuma begitu. Mungkin buat nge-save doang kali ya, tapi gue nggak tahu. Dan karena sudah satu hari gue lewatin, kita sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Oke, jangan lupa nih, dipencet tombol like-nya kalau kalian suka gue jadi tukang bakso nih ya. Tapi bakso bukan keliling, bakso jaga di tempat, ya kan? Bakso gue udah rame loh ya, udah terkenal. Aduh, ada apa nih perbaruin? Apa nih? Oh, lagi viral lagi nih, bakso pedas. Jadi menunya orang itu yang orang suka itu bisa kita lihat dari berita sini. Jadi kita mesti nambahin menunya. Ada bakso pedas, ada bakso tahu dan sebagainya, ya. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. See you di next video. Tukang Bakso Simulator. Bye-bye.